Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi dengan saya di Zainuddin Channel. Pada hari ini sobat, ada pasien masuk ya, yaitu sebuah televisi LG dengan ukuran 21 inci ya. Ini merupakan TV LG Turbo Wing seperti ini ya. Jadi televisi ini sobat mengalami kerusakan mati total ya. Artinya mati total, lampu indikatornya ini tidak menyala ya, sama sekali. Tidak ada gambar, tidak ada suara ya. Seperti itu sobat. Coba kita balik bagian belakang dari televisi ini ya. Ya ini sobat ya, bagian belakang dari televisi LG Turbo Wing ya. Jadi televisi ini mengalami kerusakan mati total. Bagaimana cara memperbaiki televisi ini sobat ya? Yang baru mampir silakan di subscribe agar channel saya ini semakin berkembang dan saya lebih banyak mengupload video-video yang bermanfaat tentang memperbaiki alat-alat elektronika. Demikian sobat, langsung saja kita buka ya. Ini bagian dalamnya sobat ya, setelah saya bongkar, coba kita cek apakah ada kerusakan secara fisik pada komponen-komponennya ya. Kalau sekilas kita lihat di sini screen-nya tampak gosong ya sobat ya. Nanti kita cek apakah screen ini rusak atau tidak. Saklarnya kondisinya masih bagus. Kapasitor-kapasitornya kita lihat juga tidak ada yang menggembung ya. Belah sini juga. Untuk nanti nilai atau seri dari komponen-komponennya ini sobat akan saya tulis di deskripsi ya, biar nanti bisa membantu sobat apabila membutuhkan berapa nilai dari komponen-komponennya ini. Oke, langsung kita cek. Oke, sobat. Sekarang kita cek screen-nya ini ya, yang gosong, dengan menggunakan avometer. Saya letakkan di batas ukur kali 10 ya. Kita lihat. Ini jarumnya. Aduh, miring. Ini ya, kelihatan ya. Seperti ini cara ngeceknya. Nah, tidak berjalan ya jarumnya ya. Tidak bergerak ini. Kita lepas keringnya coba. Nah ini ya, kita cek. Nah ini keringnya putus sobat ya, tidak bergerak. Waduh, biasanya ini kalau keringnya terputus ini sobat, STR nya ini juga mengalami kerusakan ya. Ini pakai STR, STR dengan nilai berapa itu, STR F6654 ya. Ini kita lepas STR nya dulu, terus kita cek apakah rusak atau tidak ya. Oke, ya ini sobat ya, sudah saya kosongkan solderan dari
STR ini ya. Coba kita cek STR-nya konslet atau tidak ya. Dengan cara gini sobat. Sebelum STR ini kan ada jalur kapasitor ya, dua ini, negatif dan positifnya ini. Jadi kita tes di kaki nomor 4 dan 5 ini ya, kaki negatif dari kapasitor dan positif dari kapasitor ya. Sambil kita lihat jarumnya itu, jarum dari avometer ya. Kita cek seperti ini, ditaruh. Ini bergerak sobat ya. Bergerak jarumnya, kita balik probe-nya sekarang. Nah, ini seharusnya tidak boleh bergerak sobat. Nah, ini tidak bergerak sobat ya. Kalau bergerak berarti STR-nya ini mengalami kerusakan ya. Tadi ini yang bergerak cuma satu saja, ini bergerak. Ini tidak bergerak ya. Oke. Okay. Sekarang kita lihat sobat arah jalurnya selanjutnya, yaitu di bagian dari diode ini ya, 160 voltnya ini. Kita cek juga tidak bergerak, kita balik bergerak, nanti diodanya dalam kondisi baik ya. Terus dioda yang satunya lagi ini tidak bergerak, ini bergerak, kondisinya bagus. Terus yang kita cek selanjutnya adalah ke atas, yaitu di transistor flybacknya ya, ini avometernya. Kita cek di transistor flyback ini seharusnya tidak boleh bergerak sobat ya. Probe-nya yang tengah adalah negatif, ini tidak bergerak, jarumnya tidak bergerak. Kalau kita balik, ini bergerak, satunya lagi bergerak. Nah, ini dari kondisi bagus ya. Oke, karena STR-nya sudah kita identifikasi tidak apa-apa, kita solder kembali. Nah, dan ini saya ambilkan sekring yang baru ya, dengan nilai 3 ampere. Nanti kita pasang. Sebelum kita pasang, nanti kita tes. Kita kasih pengaman ya, 25 watt. Oke sobat, kita kasih pengaman dulu ya. Kita colokkan nanti. Ditaruh di kapasitor filter yang besar. Di sini ya. Sama sini, bolak-balik sama saja sobat ya, untuk indikator dan pengaman saja. Terus selanjutnya kita pasang AVO digital ya, di batas ukur DC 1000 volt, ditaruh di output ini ya, di output saya perbesar kapasitor output 160 volt ini ya, 100 mikro biasanya. Ini jangan sampai terbalik sobat, ada main plusnya. Oke, sekarang kita balik dan kita pasang sekringnya ya. Nah, ini sobat, sekarang ayo kita pasang sekringnya ya. Di tempat sekringnya, di mana ya, ini ya. Ini kita pasang bolak-balik sama saja sobat ya. Sekring pengaman, oke. Terus di sini kita lihat avometer digital sudah siap. Terus lampu dop indikator sudah siap. Oke, sekarang kita colokkan. Bismillah. Berhasil karena tadi kita cek tidak ada yang rusak sobat ya, komponen utamanya. Ini waduh jatuh. Oke. Kita colokkan. Bismillah. Nah, ini ya. Lampu indikator sudah menyala. Tegangannya sudah bagus, 112 ya. LED indikator sudah menyala. Kita lihat. Oh, alhamdulillah ya. Sudah bisa, sudah tampak ya. Sudah bisa ya. Alhamdulillah sobat, sudah bisa. Ternyata yang mengalami kerusakan dari televisi sub ini adalah sekringnya saja ya. Biasanya sobat, kalau sekringnya saja yang sekringnya rusak itu STR-nya ikut rusak sobat ya. Tapi ini STR-nya enggak, tidak sampai rusak ya. Alhamdulillah cuma sekringnya saja. Mungkin dikarenakan karena ada beban voltase lebih atau habis lampu padam ya.
soalnya daerah saya kemarin itu ada lampu pemadaman lampu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dan kita balik gambarnya televisi ini seperti apa ya. Oke sobat, televisinya sudah saya tutup ya. Tadi yang mengalami kerusakan adalah screennya ini saja ya, yang sudah saya ganti. Coba kita coba sama screen. Ya ini sobat ya, televisinya sudah menyala. Ternyata mudah bukan ya untuk memperbaiki televisi LG 21 in, yaitu LG Turbo Swing ya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai, semoga bermanfaat. Nanti untuk tipe-tipe dari komponen saya taruh di deskripsi, sobat bisa melihat. Sampai jumpa di video saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.